Alhamdulillah ya, vaksin hari ini di Kecamatan Asamanik insya Allah sudah melewati 70%. Ya. Untuk Kota Bandung, tingkat Kota Bandung sudah di angka 70,7%. Alhamdulillah berarti ini sudah terlampaui. Ya, target kita kan di 30 September itu 70%. Tapi sekarang baru tanggal 10 sudah terlampau 70,7%. Mudah-mudahan saya kira ini bisa terus, target kita bisa apa namanya sesuai lah ya. Jangan merasa terlena karena sudah divaksin. Banyak kasus terjadi karena sudah divaksin, ya. Bahkan sudah dua kali terlena, ya, seenaknya. Jika lu kekurangan seperti kedugaan akhirnya, ya sih kena lah. Ya, kayak itu. Tetap prokes harus dilaksanakan. Ya. Terutama prokes dan juga tadi makan harus bagus, ya. Tidur harus cukup dan juga olahraga harus ada cukup.